takkan lagi ku cintai setelah kau menyakiti. Jangan lagi kau kembali, walaupun kau tak ku benci. Cukup sudah ku rasakan, oh pedihnya ditikam asmara. Hai, kembali lagi dengan Aidil Fikri di sini. Masih berlanjut di final audition Dangdut Academy 6 nih. Masih bersama Novia dari Serang. Kalau yang kemarin Novia nyanyiin lagunya Lesti Kejora, kali ini Novia menyanyikan lagu dari juara 2 Liga Dangdut. Ada lagunya Rara yang berjudul Ditikam Asmara. Aduh sakit. Gimana ini? Setelah awalnya tadi nyanyiin lagu Lesti dan sekarang nyanyiin lagu Rara, apakah terjadi perubahan ataupun ada sesuatu yang berbeda ditampilkan sama Novia dari Serang ya? Langsung aja kita tontonin Novia Serang Ditikam Asmara. Oke, lanjut ya. Ditikam Asmara ya. Semangat. Kita di mana, Mak? Mak di pos gardu depan. Oke. Novia Serang. Lagunya Rara nih termasuk lagu yang berat juga loh. Ada ralnya gitu kan. Dan iramanya agak berbeda-beda gitu. Ini di ralnya aja udah keluar banget Novianya. Untuk ini nih, untuk ral nih udah mencuri perhatian aku suaranya. Aduh, cengkoknya. Oh. Oke. Bagus banget. Aduh, tadi ada sedikit kesalahan doang ya. Tapi benar-benar sumpah demi apapun, itu tidak merubah semuanya. Ini baru ralnya aja, benar-benar sudah memukau banget. Kalau boleh aku jujur nih ya, dari ral ini, kalau dibanding Kejora, aku lebih suka lagu ini. Dinyanyiin sama Novia ya, bukan lagunya. Ntar kalian bilang lagunya lagi. Maksudnya Novia nyanyiin lagu ini, aku lebih suka yang ral Ditikam Asmara ini. Gila, keluar banget. Enak banget. Ini sepertinya Novia benar-benar menguasai banget lagu ini, benar-benar tadi ralnya enak banget. Terbunuh Hetty semangat banget ya. Novia, Novia, Novia. Tipe lagunya kan beda ya sama Kejora ya lagu ini ya. Dua-duanya dengan cara dia sendiri ngebawainnya.
ini lagu ini gahar-gaharnya tuh ada dapetnya gitu. Aduh. Bagian ditikam asmara, titikam asmara. Enak banget rasanya. Dinamikanya juga endol. Hey. Enak banget sumpah. Aduh, Novia bikin aku keringetan. Sumpah ini enak banget dinyanyiin nama Novia. Oh my gosh. Keren lagunya, cocok banget. Suaranya juga pas banget semuanya. Aduh. Dia harus dapat lagu-lagu yang seperti ini. Benar-benar keluar banget Novianya. Entah nggak tahu ya, kalau mungkin tadi yang awal lagu mungkin masih ada tegang-tegangnya, masih ada nervous-nervousnya gitu kan. Terus di lagu kedua ini udah mulai adaptasi kan sama lingkungannya, sama panggungnya, jadi udah mulai nyaman. Jadi suaranya yang keluar juga kita dengar endol, surendol, tekedol, kendol kalau kata Mama Iis. Aduh. Aduh, standing ovation lagi dong. Aduh, gila. Cerah. Aduh. Kenapa aku baru tahu ada yang namanya Novia dengan suara seindah ini, dengan suara sebagus ini. Subrekar aku, thank you ya yang udah berapa kali tuh udah nge-spam di aku gitu. Bang Novia, Bang Novia, Bang Novia gitu udah berapa kali. Dan setelah aku dengar suaranya bener-bener memukau banget. Gila sih aku bilangin. Wow. Aku di race yang pertama aku Novia kan udah bilang kan kalau dia nih aset banget secara fisik. Dia dapet cantik iya gitu kan mukanya gitu kan. Secara suara juga tidak diragukan lagi. Bener-bener gila sih di lagu ini. Bener-bener yang keluar banget, ada nada tingginya, semuanya enak banget. Powernya bagus banget, nafasnya oke, dinamikanya oke, semuanya ekspresi semuanya I love it. Sempurna. Bener-bener sempurna. Aduh, keren. Novia, 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 aku ingat nih Novia Serang nih, ingat-ingat nih. Udah berapa jagoan nih yang aku pegang nih selama Dangdut Academy 6 final audition ini ya. Dan mungkin kalian juga punya jagoan-jagoan dan mungkin nih jagoan kalian kelewat sama aku belum aku reaksiin. Boleh komen di bawah nih. Bang, si ini Bang, bagus suaranya Bang, ini cakep suaranya. Boleh kalian komen di bawah ya. Tapi sebelum komen, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.